Lah. Ayo nyoman sengit dari wong lanang tuh. Dari wong lanang siapa banyak ya sing teka atine kebakane wong rabine prengat, prengut, prengat prengut. Aku nana pengen mengtoko emas tah. Pengen itu kok emas tah. Kita ane ku. Kudunya. Ya inyok nih yakin diri aku. Yakin diri aku lagi apa sih? Lagi turu bae aku niku boro-boro tuku emas. Walah. Turu-turuan bae. La ilaha illallah. Lah ada nanya gerak. Lama rabine ramane pekak kaya konku. Ora sugi. Bilang bubak. Turu-turuan bae. Wayu merebut beten kamu. Wis only seminggu meneng-meneng ribuku tetap kau di angin jawabin ayam wong beku atong saban dinane mata pisan senenge apa sebab lantarane uga perkarane sebel temen atine coba srok ngomongan gak sampe kededawan bukatan krumu tangga disangka kurang pangan yen ana persoalan coba gage laporan iku dadi kewajiban timbang rusak badan rumah tangga tri aman nang apa sih perangkat perbutuk usus. Ibu bidan tati, ibu bidan tati. Aduh, ibu bidan tati. Aduh, bidan tati. Ibu bidan tati, ibu bidan tati, ibu bidan tati. Mau pengantar sunat, pengantar sunat. Pengen kaya batur, sing wis katone subur. Ilang teh ora makan, senggol senggol kubur. Mimin erik, mimin erik. Bos bagus, bos bagus, bos bagus. Bos bagus, bos bagus. Aja kesirian, patah rusak pikiran. Makanya zaman pian pada pikir-pikiran. Ibu bidan teti, duduk. Lan apa sumae, apa kepada kayane. Apa sebenarnya? Opes studio. Iya sus. Dasar wong kurang. Ya Allah sus ya. Dasar di dua modal. Mulane aja sok nakal. Urip jadi gagal. Mekaya jadi sial. Mana sus ke? Ora gampang lu jalan bekaya. Lampat. Aja juga lejemparik supaya apa rezeki diatur dengan kuasa ini bisa dijaluk karo cara paksa piminik rezeki setitik keriman aja nampik lan ikhlas pikirin hati nebikan manusia jadi apar pati rusak neng badan mikir kang rikaruan mending nyuhun ning pangeran jaluk kuat iman bos bagus nenek bos berkah ini ya ibu bidan teti apa ibu bidan teti ibu bidan teti ibu bidan teti terus ibu bidan teti duitnya anyar-anyar rezekinya enggak besar makanya ibu bidan teti ibu bidan teti ibu bidan teti ibu bidan teti sus menes men para fisik ya aja kesirian mata rusak pikiran kaya pinter-pinteran ora mikir akhirnya asal ambak sawai
asal bagus di rumah telat ambak laute ambak pada kayane. So. Apa sebenernya papa ibu maksudnya ngapain lagi ini ngomongi sampai yang kabe ayah wong kurang akal dasar beli duwe modal mulane aja sok nakal murid dadi gagal usaha mantak sial bocok kare akal ora gampang luru dalan pekayan aja jungkel jempalit si kaya apa rejeki diatur ningkan kuasa dikisah di jalur karo salah makaya majikan tua majikan tua bakal belanja emas ningen di bun bakal meninggal.